Iya, aku tahu. Tapi kenapa ya di negeri kita ini dilarang untuk bernyanyi? Iya, bahkan menari pun tidak diperbolehkan. Boro-boro menari dan bernyanyi, belajar pun kita dilarang. Itu pun apa? Tapi aneh ya, apa ada yang tahu kenapa di negeri ini dilarang bernyanyi, menari, dan bahkan membaca? Itu dia yang maksud Bud. Bahkan kalau dipikir-pikir, kita itu tidak bisa berubah dan maju karena kita terus dikekang seperti ini kan? Sesam. Apa tuh? Setuju sama kamu. Tapi sama siapa kita tanya kan? Teman-teman, tahu nggak? Faraja sedang keliling kota untuk melihat keadaan penduduknya. Aha! Kita tanyakan saja pada Raja, bagaimana? Iya benar, Raja pasti tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, kita tanyakan pada Raja. Halo semuanya, ada apa namanya di sini? Kalian tahu kan bahwa kalian tidak boleh bekerja sama? Iya, Yang Mulia. Mohon maaf. Bolehkah kami bertanya sesuatu? Apa yang mau kalian tanyakan, wahai anak-anak? Begini, Yang Mulia. Apakah kamu boleh tahu kenapa kami tidak untuk bernyanyi, menari, bahkan membaca? Bukankah lebih baik kalau kami boleh kreativitas? Kejadian ini sudah lama sekali. Dahulu kami para raja memiliki ritual setiap tahun, di mana kami berkumpul menyalakan lentera untuk bisa menyinari dunia ini dengan harapan dapat menghilangkan kegelapan. Ritual itu disebut sebagai Abi Prayer. Namun ada satu orang yang hidup dalam kegelapan dan keinginan. Dia tidak suka dengan ritual ini. Dia takut bahwa dunia akan diterangi bercahaya. Makhluk yang terlahir dari kerasnya hati manusia. Dia adalah putra kegelapan. Mengetahui ritual Abi Prayer, putra kegelapan datang dan menyebarkan fitnah dan kebencian. Memecah belah kegelapan dan kalah tersebut. Dan memisahkan mereka sejauh mungkin. Sang putra kegelapan berhasil memecah belah negara-negara tersebut dan mengutuk lentera para raja sehingga tidak akan keluar api dari lentera tersebut. Aku yakin kita bisa mengembalikan semuanya. Kalau
mengatakan bahwa hanya hati yang tegas seperti karanglah yang dapat meruntuhkan dinginnya kegelapan. Dunia ini memang penuh dengan hal sulit, tetapi untuk semuanya tidak ada yang mustahil jika dilakukan dengan hati yang tegar. Optimis, kamu telah menyerahkan salah satu lentera yang dikutuk. Teman-teman, mari kita kumpulkan kembali lentera dan menyalakan semua lentera. Yuk, Ken. Apaan tuh? Yuk, berangkat. Rudy, Dedy, Cindy, Siti, Rudy, dan Ricky memutuskan untuk pergi dan menyalakan semua lentera tersebut. Di suatu tempat yang jauh dari terang, sang pangeran kegelapan sedang bersembunyi dan menunggu. You got it.